Ini dia mobil yang akan kita bahas hari ini. Willy Nex Armor Squad Models 1941 Jeep Willys MB. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Ini adalah Welly tahun 1941 Jeep Willys MB, diecast metal, pull back and go function, untuk 3 tahun ke atas, armor squad model. Sedangkan untuk bagian atas sama, untuk bagian bawah belakang juga sama ya. Kita lanjut ke bagian bawah di sini ada tulisan Welly die casting official license manufacturer Jeep and Land Rover. Jadi produk ini sudah mendapatkan lisensi resmi dari Jeep ya guys ya. Baik, untuk pembahasan mobil ini, untuk pembahasan kotak ini menurut saya sudah cukup. Selanjutnya kita masuk ke bagian die cast. Ini dia Jeep yang akan kita bahas hari ini, Willy Nex Armored Squad Models Jeep Willys MB. Kita lihat bagian depannya dulu ya guys. Untuk bagian depan seperti ini. Untuk bagian lampu depan hanya menggunakan cat warna silver ya guys ya. Sedangkan untuk bumper, bumpernya terbuat dari bahan plastik. Selanjutnya untuk bagian cup di sini ada logo bintang ya guys ya. Untuk kaca depannya menggunakan mica. Kalau kita lihat di bagian atas seperti ini. Stirnya ada di sebelah kiri ya guys, tempat duduk dan stir terbuat dari bahan plastik. Untuk bagian samping seperti ini. Ban terbuat dari bahan karet, peleknya dari bahan plastik. Untuk bagian ini dari bahan besi ya guys ya, bagian samping ini. Sedangkan bagian dalam terbuat dari bahan plastik. Kita pindah ke bagian belakang. Bagian belakang di sini ban serep sama, terbuat dari karet yang hitam ini, peleknya dari plastik. Yang galon ini plastik juga. Dan untuk bagian bawah ini plastik juga ya. Selanjutnya kita lihat bagian bawah. Bagian bawah di sini ada tulisan Welly nomor 43723 made in China Jeep 1941 Willys MB trademark FCA US LLC 2017. Untuk bagian bawah ini terbuat dari bahan plastik ya guys ya. Baik, untuk pembahasan mobil Jeep ini menurut saya sudah cukup. Buat Anda yang berminat silakan cek link di bawah dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Smooth Shop pamit undur diri. Stay tuned for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Salam diecaster Indonesia. Bye bye.